Oke, guys, berjumpa lagi di channel YouTube Homie Story. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng untuk lihat notifikasi selanjutnya. Oke, sudah tidak heran lagi dengan kendaraan truk satu ini yang diproduksi oleh Hino dengan tipe Dutro 130HD. Nah, jadi mobil ini sudah banyak beredar di Indonesia ya guys ya. Kalian bisa lihat juga sudah banyak tipe-tipe yang ada di Dutro 130. Ada tipe HD, HDL, MDL, dan ada tipe SD juga. Nah, di sini saya akan review sedikit tentang Dutro 130 HD ini. Dengan CC 4009 dan daya tanjak itu di 35. Nah, menjadikan Hino ini memiliki kecepatan dan tenaga yang sangat bisa diandalkan. Oke, di sini juga kalian bisa lihat dimensi dari dinas perhubungan. Jadi mobil ini memiliki masa berlaku atau uji berkala kir. Dia memiliki ukuran-ukuran bobot, diantaranya sudah distandarkan oleh dinas perhubungan. Buat para pemain bisnis, ekspedisi atau yang lainnya, truk ini sangat cocok sekali dan sangat direkomendasikan buat bisnis Anda. Jadi mobil Dutro ini sangat cocok sekali untuk bisnis kalian semua. Di antaranya mobil ini bisa didesain untuk muatan pasir, tanah, ekspedisi dan lain-lainnya sesuai dengan segmen bisnis yang Anda gunakan atau yang sedang dijalankan. Kemudian dari Dutro 130 HD ini dia menggunakan sistem mesin diantaranya W04 DTR, di mana dia segaris dengan turbo direct intercooler. Dan Dutro 130 HD ini memiliki tipe transmisi baru dengan tipe RE50. Jadi memiliki daya tanjak yang sangat baik ya guys, memiliki kecepatan juga yang sangat maksimal dengan 5 perbandingan gigi. Itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng untuk notifikasi selanjutnya ya guys. Terima kasih banyak. Bye bye.